Itulah Nabi Muhammad Safa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wal jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan ila hadrati Asy-Syaikh Ibnu Atha Al-Iskandari syaulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita muka surat 29 eh? InsyaAllah 29 tahun dalam kurungan tu fahal anwadaka ya? Fahal anwadaka illa hasana wahal asda ilaika illa manana. Maka adakah melalukan awaidmu melainkan janjimu kebajikan daripada segala nikmatnya, dan adalah dianugerahkan kepadamu, dan adakah dianugerahkan kepadamu melainkan nikmat daripada anugerahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala jua yang membaiki bagimu dalam tiap-tiap masa dan yang menganugerahi atasmu dengan nikmatnya, kerana segala afalnya sertamu itu tiada kerana ilat seperti yang ada ia bagimu, dan tiada ilat maka jadikan olehmu baginya tiada ilat seperti yang dikurniakannya atasmu tiada dengan sebab. Maka janganlah berhadap kepada lainnya pada ketika sebab dan fikirkan olehmu, maka engkau dapat barang yang daripadanya kepadamu, iaitu semata-mata ihsannya. Jadi kita sambung tuan sekalian berkaitan dengan baik sangka dengan Allah Ta'ala, husnuzan baik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi nak dapat makna kata sifat baik sangka husnuzan ni melalui kita mengenal akan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kenal sungguh-sungguh Allah yang bernama Ar-Rahman. Tuhan yang bernama Ar-Rahman tu bersifat dengan pemurah. Ar-Rahim tu bersifat dengan penyayang. Al-Atha tu yang sentiasa memberi nikmat kepada kita. Al-Ghafur yang sentiasa mengampun dosa-dosa kita. Nama-nama Allah Ta'ala yang disifatkan sebagai sifat-sifat jamal. Daripada nama-nama Allah kita kenal akan sifat dia. Jadi maka ulama' simpulkan pada dua sifat terbesar. Satu sifat jalal, satu sifat jamal. Jalal ni sifat keagungan Allah Ta'ala. Sifat jalal ni daripada kita melihat ataupun kita kenal akan sifat aziz, nama Allah Al-Aziz yang maha perkasa. Lagi Allah nama apa? Al-Jabbar. Lagi nama apa? Al-Qahhar. Ini semua nama-nama yang menunjukkan sifat Allah yang keras-keras, yang agung-agung, yang hebat-hebat. Di samping itu banyak juga nama-nama Allah ini menggambarkan sifat jamal, kecantikan Allah, kelembutan Allah. Al-Latif, Tuhan yang maha lembut, maha lemah lembut dan sebagainya. Jadi bila kita kenal sifat Tuhan yang kata nama-nama yang menggambarkan sifat jamal ni,
maka kita tahulah ya Allah Ta'ala ni makna kata banyak sangat bagi nikmat kepada kita, banyak sangat. Sama ada kita minta, banyak yang kita tak minta. Dalam kehidupan kita ni makna kata banyak sangatlah nikmat Allah yang kita kecap. Nikmat makna kata maknama kita pada tak ada, Tuhan bagi ada imdad. Dah ada pula Allah kekalkan, ada pula Tuan kekaikan. Adanya kita ni berapa lama kita kekai ada di antara di muka bumi ni. Nikmat ijad kita tak ada, Tuan bagi ada. Dah kita ada, Tuan kekaikan pula ada kita tu. Kita mengecap pula nikmat imdad. Antara kita dilahirkan sampai kita mati, nak kira nikmat Allah tak terkira. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah, kamu tak terhitung. Nikmat zahir dan nikmat batin. Nak tahu nikmat Allah, kita pergi melawat orang sakit. Pergilah pusat dialisis tu, orang duk cuci buah pinggang tu, ha, kita baru tahu nikmat Tuhan bagi kita berapa lama. Saya 70 tahun pakai buah pinggang yang Tuhan bagi. Kan? Duk sihat begitu lah. Boleh lah. Buah pinggang kita tapis segala makanan yang kita makan. Kencing kita selesa, berak kita selesa. Tak kacau apa. Nak tahu kata nikmat jantung, api IJN. Tengok orang sakit jantung macam mana. Masuk bayar telinga lah, dalam perut lah, dalam hidung lah, berserabut. Kan? Nikmat otak ni, ya Allah. Berapa banyak ribu-ribu orang sarap di kepala kita ni. Tuhan bagi nikmat kepala kita, otak kita, nikmat pendengaran, penglihatan. Yang tak terhingga. Dan nikmat yang lebih besar, nikmat agama lah, nikmat iman, nikmat Islam. Allah lahir kita sebagai berperut ibu seorang Islam. Bukan senang nak masuk Islam kalau mak buat kita kapiak, belum tentu lagi kita ni. Ini nikmat-nikmat ni tak terkira, tak terhitung. Nabi sendiri kata dia pun tak boleh nak syukur nikmat Allah dengan sebenar nak syukur. Banyak sangat nikmat Allah Ta'ala yang kita kecap. Ha, jadi apabila kita renung, kita kenal Allah Ta'ala dengan nama-namanya yang tadi bersifat dengan yang kata sifat jamal, maka insya Allah kita baik sangka dengan Tuhan. Kata Syekh Ibn Atok, kalau kita tak dapat makna peringkat tu, paling kurangnya kita lihat bagaimana muamalah Allah Ta'ala terhadap kita sepanjang hidup kita. Allah Ta'ala bermuamalah dengan kita. Macam mana Tuhan tadbir kita, Tuhan hidupkan kita. Kita ragu-ragu masalah rezeki, kita fikir rezeki yang dah lepas, macam mana Tuhan bagi kita rezeki. Kita ragu-ragu bab kesihatan, kesihatan kita yang lepas, macam mana Tuhan bagi. Bila kita renung akan muamalah ataupun bagaimana Tuhan tadbir, Tuhan makna berhubung dengan kita, Tuhan tadbir kita, maka insya Allah kita akan lahir sebagai seorang hamba Allah yang baik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ubat besar tu ya, bukan besar mana pun. Kita makan ubat 2 biji sikit, Panadol besar mana. Makan Panadol 2 biji tak lagi sihat tubuh badan. Tadi demam, kena Panadol 2 biji elok sihat. Ha, Tuhan nak bagi sihat ya. Ke mana Tuhan atur kita ya, kehidupan kita hari-hari. Ha, makna kata itu cara-cara yang disebut oleh Syekh Ibn Atok, macam mana kita makna kata nak timbulkan baik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang demai juga buruk sangka tu. Kita berniaga kan, tak untung rugi. Jangan buruk sangka. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang kata Allah, perkara yang kamu benci itu baik untuk kamu. Ya lah, Tuhan bagi untung memanjang sampai tak rugi langsung. Terlupa pada Allah Ta'ala. Macam Khalid Ibn Walid, bila dia bawa angkatan tentera, tahu menang lah, tak pernah kalah. Yang kata Khalid Ibn Walid ni, hingga timbul perasaan di kalangan para sahabat, kalau Khalid ketua panglima perang, mesti menang lah. Itu yang Sayyidina Umar pecat Khalid Ibn Walid tu, ganti dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dalam satu peperangan, naik-naik dia khalifah, dia pecat Khalid. Bukan Khalid tu buat silap apa, tak ada. Kerana bimbang, takut.
Di antara umat Islam ni sampai peringkat lupa Tuhan. Khalid bawa tentera mesti menang lah. Kita pun tuan-tuan, kalau dah duduk meniaga untung-untung-untung, kita terlupa Tuhan. Tuhan bagi rugi sikit. Ya tak? Kalau sihat, jadi banyak umat apa? Umat Nabi Nuh. Umat Nabi Nuh 1,000 tahun. Jarang mati. Zaman Nabi Nuh, kalau ada orang mati, terkejut. Satu dunia terkejut. Ha? Mati? Ha, mati tu benda pelik. 1,000 tahun sekali ikut mati seorang. Dah lah umur panjang. Sakit pun bayar. Sakit gigi pun tak ada. Dah lah sihat. Jarang mati. Rezeki pula mewah. Lepas tuan-tuan baca cerita zaman ni minum. Lepas buah bakui atas kepala. Buah bakui atas kepala. Lalu bawah pokok apple. Angin tiup. Tiup sikit. Buah apple tu yang ranu-ranu meluruh. Penuh bakui. Tak payah duduk kutip di bawah ni. Berhenti saat ya. Berapa minit dua. Penuh bakui. Buah apple penuh atas kepala. Bila rezeki mewah, badan sihat, sakit tak pernah. Ha, tu yang jadi kat Nabi Nuh. Tolak dakwah Nabi Nuh. Orang lupa. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala lupa. Pada nikmat-nikmat Allah. Jadi Allah bagi kita kadang-kadang sakit. Kadang-kadang rugi dalam perniagaan. Kadang-kadang orang puji. Kadang-kadang orang keji. Itu biasa. Jadi Allah lakukan semua ni, makna kata ada. Kita baik sangka. Mesti ada hikmah dia. Fa'asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang yang kamu benci itu baik untuk kamu. Fa'asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Terkadang-kadang yang kamu suka itu buruk pula untuk kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kamu tak tahu. Kan kita dengan anak, dengan kita dengan anak kita yang kecil, dia kan tahu apa. Kan? Oh dia kalau pergi kedai, kalau nak makan coklat dia lah. Coklat, 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 coklat. Kita tak bagi. Coklat ni banyak-banyak sangat, gigi dia rosak. Kan? Budak ni mana nak tahu? Dia sukalah. Benda-benda yang mengarut tau. Mak bapak dia, dia lebih tahu. Apatah lagi Allah Ta'ala lebih tahu apa yang baik untuk kita. Jadi kita baik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ingat, kalau Allah tu bagi nikmat, Tuhan yang sama juga bagi kita. Makna kata, bagi kita makna ujian. Kan? Allah Ta'ala itu yang bagi kita untung meniaga, Tuhan yang sama bagi kita rugi. Sebagaimana kita gembira bila menerima untung, kita juga seharusnya kita kena seronok juga, gembira macam tu juga bila kita dapat rugi. Ketika kita makna sihat, kita seronok. Kita sakit pun kita ingat sakit Tuhan tu juga yang bagi, bukan Tuhan lain. Ingat semua datang pada Allah, mesti ada hikmat dia, kebaikan dia. Dan sampai sihat tak nak sakit, ah ha, lupa Tuhan. Tuhan bagi kadang-kadang kita sakit. Ana. Ha. Bila dah kita faham benda ni, ah ha, mudah sikit. Ya. Maka kata musannif rahimahullah taala, fahal awadaka. Maka apakah janji-janji Allah kepadamu, apakah tidak janji-janji Allah kepada kamu itu illa hasanah, melainkan kebaikan. Apa yang Tuhan janji untuk kita, semuanya benda-benda yang baik. Apa janji Allah? Banyak dalam Quran. Orang beriman, beramal soleh, balasannya syurga. Innallazina amanu wa amilus solihat lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Orang yang beriman, beramal soleh, bagi mereka syurga yang mengalir bawahnya anak-anak sungai. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Banyak sangat janji-janji Allah. In tansurullah yansurkum. Kamu tolong Allah, Allah tolong kamu. Kita dah tolong Allah banyak dah. Banyak benda kita rasa kau. Kita tolong agama Allah banyak dah. Kan? Tapi Tuhan tak tolong-tolong menang. Ada hikmat. Jangan buruk sangka. Yang kata Tuhan ni tak tunai janji. Fa'alul lima yurid. Allah buat apa yang dikehendaki. Allah Ta'ala ni makna kata tak mungkir janji.
Apa janjinya tetap akan berlaku, cepat dengan lambatnya. Bila Tuhan bagi lambat, ada hikmat dia. Bagi cepat-cepat, tak mau nak, tak reti nak nilai. Orang tua kita pugak tanah, tuan. Dengan kapok, dengan beliung. Makan nasi, lauknya garam. Nak buka tanah, dapat 10 hektar. Kerajaan bagi geran. Oh, dia punya sayang kat tanah dia tu. Saya tahu, tuan, pak saya pugak tanah. Dapat 2 hektar tanah. Tebang pokok seminggu baru tumbang. 7 pemeluk punya pokok. Tebang dengan kapok. Ui, sayang sungguh dia dengan tanah. Mati-mati pak. Dapatkan anak-anak. Dapatkan anak cucu. Dia bukan reti susah payah dapat tanah tu. Dia kira nak jual. Tidak fikir kira nak jual. Ha, pasal apa? Dia tak tahu menghargai susah payah dapat tanah tu. Tu Allah Ta'ala lewatkan kemenangan perjuangan kita ni. Allah saja yang tahu hikmat. Kemungkinan Allah nak bagi rasa supaya kita menghargai kemenangan yang akan dianugerahkan oleh Allah nanti. Yang jadi macam yang dah lepas-lepas, banyak orang menang dengan begitu mudah, dapat kuasa dengan begitu mudah. Dapat kuasa tu tak erti nak hargai kemenangan itu. Dia tak erti nak hargai. Dia akan guna kemenangan itu untuk mendapat kemewahan hidup. Jadi apa yang Tuhan buat ni, ada hikmah dia. Tuhan takkan buat tuan-tuan selain dengan sia-sia. Semua ada hikmah. Jadi kita yakin bahawa janji Allah itu semuanya kebaikan. Baik untuk diri kita. Kalau Tuhan tak bagi itu, ada kebaikan dia. Macam kita kata budak-budak kecil main pisau. Mak dia duk irai bawang, dia kira duk pegang pisau, buat lari tanah, lari sini. Budak umur 3 tahun. Mak dia minta pisau. Mak main pisau kat mak. Anak dia tak bagi. Dia pergi tangkap, dia tampak tangan, dia rampas pisau. Tak bagi pisau. Budak ni dia kan reti. Kayak bebai, marah, teriak. Pasal mak dia tak pergi main pisau. Tapi mak dia lebih tahu. Tak bagi anak dia ambil pisau. Dapat pisau tu sekali lagi, dia kira tikam perut. Apatah Allah Ta'ala jauh lebih tahu apa yang kebaikan dan keburukan untuk kita. Jadi Allah bagi kita ni tak kaya ni ada hikmat dia. Kukut kaya ni sampai lupa masjid. Tak ada jemaah kot. Tak main masjid dah kaya sangat, lupa masjid. Kita kaya sangat pun tak, susah sangat pun tak, senang sangat pun tak. Pada-pada antara ni, elok dah tadi. Jangan jadi macam Sa'labah. Kambing berapa banyak, lepas jemaah pun tak main. Kan? Masa kambing, masa tak ada harta tu, rajin main masjid. Dah kaya raya, kambing merenyut-renyut, beribu-ribu kambing. Masjid pun tak jenguk. Bukan zakat masjid tak jenguk, Nabi minta zakat dia tak bagi, kedekut. Tak bayar zakat. Lepas tu baru main bayar. Nabi tak terima dah. Masa Nabi minta, dia tak bagi. Nabi tak minta, baru dia minta. Nabi tak terima. Wafat Nabi ganti Abu Bakar, Abu Bakar pun tak terima. Sa'labah main jumpa Abu Bakar nak bagi zakat. Kalau Nabi tak terima zakat, nang aku nak terima. Oh, pakai doa. Jangan sampai bangkat tu, tuan-tuan. Jadi kita baik sangka dengan Allah Ta'ala. Kita ni tak kaya, taklah susah sangat. Nak makan minum cukuplah, pakai patut pun ada, kenderaan pun ada, rumah tempat berlindung pun dah ada. Alhamdulillah, kita puas hati terhadap apa yang Allah anugerahkan ke atas kita. Tahu tak? Kerana kita yakin tidak akan berlaku semua ni ke atas diri kita, semuanya kebaikan. Allah nak kebaikan untuk kita. Wal asda ilaika illa manana. Dan apakah tidak, makna kata segala anugerah yang dianugerahkan oleh Allah kepada engkau itu illa minana, melainkan ini minnah, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita dapat ni merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, bukan dengan sebab apa-apa.
Bukan sebab kita berdoa, bukan sebab ikhtiar kita, kerja buat kita. Tak, Tuhan saja nak bagi kat kita sebenarnya. Kan? Kadang-kadang kita usaha tak teruk mana. Dapat banyak Tuhan bagi. Kan? Kita buat tak terah mana pun. Tapi Tuhan bagi. Tuhan nak bagi. Tuhan nak bagi pada hambanya bukan dengan bersebab. Bukan dengan sebab. Tuhan tak tertakluk kerja buat dia dengan sebab. Dia boleh bagi dengan bersebab atau dengan tidak bersebab. Tuhan boleh bagi. Kalau dengan bersebab pun kebetulan kita buat sebab. Kadang-kadang tidak ada sebab, Tuhan boleh bagi mengikut kehendaknya. Fa'alul lima yurid, dan Allah Ta'ala buat apa yang dia kehendaki. Jadi apa yang berlaku ke atas kita, semua ni dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir Allah, qada dan qadar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia. Maka adakah melalukan anwa'idmu? Maka tidakkah berlaku ke atas kehendak-kehendak Allah terhadap diri kita ini melainkan janjimu kebajikan? Melainkan janji Allah kebajikan terhadap diri kita. Semua kebajikan. Yang kita seronok pun kebajikan, yang kita tak seronok pun kebajikan. Sihat pun ada kebajikan, sakit pun ada kebajikan. Sihat boleh buat ibadat, sakit dapat sabar. Dapat semua baik, insyaAllah. Tak ada masalah. Untung pun ada kebajikan, rugi pun ada kebajikan. Orang puji kita pun kebajikan. Kalau orang cercah kita pun kebajikan. Apa puji kebajikan? Bila orang puji kita, kita halakan balik pujian itu kepada Allah. Mudah-mudahan makna kata pujian dia itu makna lebih lagi makna kata yang kita boleh buat kalau dikehendaki oleh Allah. Kalau orang maki kita, cercah kita, kita muhasabah diri kita. Mungkin ada kritikan itu, mungkin ada benarnya. Kita ambil jalan untuk memperbaiki diri kita. Orang kritik pun baik untuk kita, orang puji pun ada kebaikan. Itu dia. Ya, semuanya ini daripada segala nikmatnya, nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni tuan-tuan, kalau mana dapat benda-benda yang menyeronokkan, kita syukurlah sebab dia nikmat kan. Tapi bagaimana pula mana kata dengan bala? Allah turunkan bala ke atas kita. Apa kita nak syukur? Ini nikmat juga ke? Bala pun datang daripada Allah, nikmat pun datang pada Allah. Nikmat memang kita syukur, bala nak syukur. Kata ahli sufi, bala pun kita syukur. Biasanya bala ni sabar. Bukan kita syukur dengan bala, kita sabar dengan bala. Tapi kata ulama sufi, bersama-sama bala tu ada nikmat. Tuhan tak turun bala, melainkan bala-bala bersama bala tu ada nikmat. Nikmat yang turun bersama bala itulah yang kita harus syukur. Tuan-tuan terfikir tak? Apa yang berlaku di Aceh? Satu bala besar menimpa Aceh. Tsunami. Dilanda tsunami Aceh ni, Allah, beratus-ratus ribu orang mati tuan. Habis rata benda musnah. Yang kita nampak macam itulah bala kan. Tapi siapa sangka dengan sebab tsunami itulah tertegaknya daulah Islamiah di negeri Aceh. Aceh perjuangannya panjang tuan. Aceh ni perjuangan dia panjang. Aceh ni nak abang bagi negeri yang ujung di Sumatera. Kalau ulama-ulama pada Yaman main, dia akan singgah Aceh. Lepas tu orang Aceh tuan-tuan dia cantik-cantik. Kacukkan antara Arab dengan orang Melayu. Orang Yaman, ulama-ulama singgah di Aceh. Aceh ni tuan-tuan merupakan pusat agama Islam di Nusantara ni. Berkembang Islam berpunca daripada Aceh. Memang sana pondok banyak, dia panggil pesantren. Pesantren. Tuan-tuan sekalian, Aceh ni tak berjaya dijajah oleh Belanda. Penjajah tak berjaya menjajah Aceh. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian,
Soekarno lawan Belanda. Belanda berunduk bila tentera-tentera Jepun masuk ke negeri di ke Indonesia. Dia keluar daripada Indonesia. Bila Jepun ni tuan-tuan, dia nampak dia nak kalah lawan tentera berikat. Dia menyerahkan kemerdekaan Indonesia kepada Soekarno pada tahun 45. Dan Soekarno isytiharkan kemerdekaan Indonesia. Bila Jepun berunduk, Belanda mai balik. Bila Belanda mai balik, tuan-tuan, nak ambil balik Indonesia. Maka ketika itu, tuan-tuan, Soekarno isytiharkan jihad menentang Belanda. Lawanlah, pak, mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Soekarno ni, tuan-tuan, dia nak sangat supaya Aceh menyertai perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia ni. Dia nak sangat. Bahawa Aceh ni orang kuat berpegang pada agama. Pemimpin di Aceh ketika itu nama Syekh Daud, Tengku Cik Daud Baraweh. Orang sana panggil Tengku Cik. Ada tempat, setengah tempat dia panggil Kiai. Kalau kita sini panggil Tok Guru lah. Ulama panggil Tok Guru. Tengku Cik Daud Baraweh, pemimpin umat Islam di Aceh ketika itu. Soekarno datang, tuan-tuan, datang ke Aceh, jumpa Tengku Cik Daud Baraweh. Minta orang Aceh menyertai sama-sama peperangan ini. Tengku Cik Daud Baraweh tanya Soekarno, untuk apa Indonesia merdeka? Untuk apa? Tengku Cik Daud Soekarno tak ada alasan. Melainkan dia kena ikut nada kehendak orang Aceh. Orang Aceh nak merdeka untuk apa? Untuk melaksanakan syariat Allah Ta'ala. Maka Soekarno jawab, Indonesia merdeka untuk melaksanakan syariat Allah. Tengku Cik Daud Baraweh kata, ulang 3 kali aku nak dengar. Soekarno ulang, demi Allah, Indonesia merdeka untuk mendaulatkan syariat Allah. Kalau begitu aku berbaiat dengan kamu. Kami orang Aceh akan bersama-sama berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tupang diakui oleh ahli sejarah yang paling kuat menentang Belanda ni orang Aceh. Setiap kali kapal perang Belanda mendarat di pantai Aceh, dia akan disambut dengan serangan hebat daripada ulama-ulama, daripada pejuang-pejuang Aceh. Sehingga dikatakan, tuan-tuan, perempuan-perempuan, wanita-wanita mengendong anak mereka di belakang. Di belakang mereka dapat ikat kendong belakang dengan buluh rencong lawan Belanda. Hingga Belanda akhirnya, tuan-tuan, terpaksa, makna kata mengaku kalah kepada Indonesia. Tunggu, tak dapat jalan. Orang Aceh mula dah nak mengamuk. Mana janji nak laksana syariat Allah di Indonesia? Mana dia? Akhirnya, tuan-tuan, cara untuk meredakan kebangkitan orang Aceh, tuan-tuan sekalian, kerajaan Indonesia menghantar pasukan dia punya ni lah, dia punya apa nama, komando dia, tangkap Tengku Cik Daud Baraweh pukul 3 pagi ketika dia semayang tahajud. Dia masuk rempuh rumah dia, tangkap dia, cucuk injection, dia pengsan, dia bawa pergi ke mana? Dia bawa pergi ke Jakarta. Di sana dia dikurung dan dipenjarakan. Bebas, mata buta, tuan. Tengku Cik Daud Baraweh, badan lumpuh. Itu yang mula kebangkitan orang Aceh menentang kerajaan Indonesia. Bergaduh berpuluh-puluh tahun. Tak selesai masalah. Orang Aceh tak mau kalah, lawan, perang sungguh. Tiba-tiba berlaku tsunami. Bila berlaku tsunami, tuan-tuan, masa tu presiden Indonesia namanya Bambang apa? Aku pun tak ingat nama dia panjang, aku ingat Bambang lah. Bambang apa, tak tahu lah, panjang nama dia, Bambang. Dia main tengok, tuan-tuan, Allah, tentera Indonesia pun ramai yang terbunuh dalam peristiwa tsunami di Aceh. Dia tengok keadaan tu, dia menangis, tuan. Dia kata, sudahlah. Dia ajak orang Aceh berdamai. Saya sanggup bagi apa saja orang Aceh nak.
Apa nak saya bagi? Asalkan jangan keluar daripada Indonesia. Lepas tu tuan-tuan, Aceh telah mendapat kuasa otonomi diberi oleh kerajaan Indonesia. Dan dia mendapat royalti minyak tuan-tuan 75% royalti minyak Aceh. Minyak banyak bagi otonomi, maka Aceh di antara tuan-tuan negeri di Nusantara kita selain pada Brunei telah melaksanakan syariat Allah termasuk hudud sekarang ni. Rupanya melalui tsunami itu tuan-tuan, perang yang berpuluh-puluh tahun bersama orang saudara Islam boleh berhenti dengan sebab tsunami. Rupanya dengan tsunami itulah tuan-tuan sekalian dapat terlaksananya syariat Allah di bumi Aceh. Memang nampak pada lainnya buruk, tapi rupanya di sebalik itu ada hikmat dia, ada nikmat. Jadi kita tak dapat nak tangkau benda-benda yang macam ni. Baik itu apabila kita terima ujian-ujian bala daripada Allah Ta'ala, sabar. Kemungkinan apa yang Allah timpa kat kita ni ada kebaikan dia. Itu dia. InsyaAllah. Sebab itulah kata Musannif Rahimahullah Ta'ala, kita kena sedar bahawasanya baik sangka dengan Tuhan, apa yang berlaku kat atas kita ni adalah nikmat daripada Allah Ta'ala. Dan adakah dianugerahkan kepadamu, mana tidakkah dianugerahkan kepadamu melainkan nikmat daripada anugerahnya? Dia tanya kita, tidakkah begitu banyak nikmat yang Tuhan bagi kepada kita selamalah? Kan renung-renung begitu, maka adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala jua yang membaikimu bagimu dalam tiap-tiap masa. Tiap-tiap masa kita bertambah baik, kan, bertambah sihat, tambah kuat, kan, bertambah kuat ingatan, ilmu makin bertambah, ibadat makin bertambah. Semua ni anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita belajar-belajarlah tuan-tuan baik sangka dengan Tuhan, kan. Apa saja yang berlaku kat atas kita ni daripada Allah Ta'ala, Tuhan nak kita menjadi lebih baik, kan, menjadi kita lebih baik daripada sebelum ni, kan. Itu dia insyaAllah. Mudah-mudahan jadi kita sentiasa buat baik lah. Saya tengok tuan-tuan dalam kehidupan ini, saya pergi masjid apa, masjid Bukit Minyak, masjid Lebai Hashim, Lebai Hashim, dia panggil saya tazkirah. Dia bercerita kat saya apa dah? Tu imam tengah khutbah tuan-tuan. Tengah khutbah mati. Jatuh mati. Ittaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Dia menjunjung segala titah perintahnya. Dan meninggalkan segala larangannya. Terduduk. Mati terus. Tiap-tiap minggu dia khutbah. Dia buat taat kepada Allah. Allah bagi dia mati ketika berkhutbah di Shah Alam tuan-tuan. Subuh tu dia tengah duduk bang, Tok Bilal tengah bang. Tengah bang, ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna muhammadur rasulullah. Mati. Orang nak tunggu hayatlah solat, tak main lah. Tengah macam tu lah. Tiap-tiap waktu dia bang. Allah bagi dia kebaikan. Tengah bang mati tuan. Saya kata tu dia. Tuan nak bagi kat dia kemuncaknya mati. Ustaz Nur Azli Musa. Saya kena rapat dengan dia. Masa saya ketua ulama, dia AJK ulama negeri. Kerja dia bagi bantuan kemanusiaan. Tsunami ke, gerak gempa ke, perang ke, pelarian-pelarian dia pergi. Ini pelarian Rohingya kan, yang berhimpun di Bangladesh. Dia pun pergi bagi bantuan. Ada kawan tulis tuan, malam-malam dia teriak. Dia mengaji di Pakistan. Dia faham lah cakap bahasa Urdu ni, dia faham. Bila budak-budak duk teriak lapar-lapar, dia suap budak-budak tu makan. Dia dengar, dia faham cakap budak-budak tu, dia mengaji sana. Malam-malam tak tidur, teriak. Bila orang tanya, buat teriak. Dia kata, aku tak leleh dong. Bila
ingat budak-budak ni kelaparan, dia kata. Banyak tempat-tempat dia tuan, bila berlaku dia misi, berlaku dia apa bala bencana dan apa semua, dia sampai. Allah bagi kat dia tuan-tuan. Dia pergi ke Madinah. Anak dia mengaji di Madinah. Nak bagi apa, pesta apa, convocation. Nak menyampaikan tu, dia pergi lah nak meraihkan anak dia. Tuhan bagi kat dia tuan-tuan, mati di Madinah. Bukan cakap meninggal di Madinah. Dikebumikan di perkuburan Waqi'. Tempat sahabat-sahabat tuan-tuan meninggal dunia, dikuburkan di situ. Dia dikuburkan di situ. Dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tu saya ajak tuan-tuan, mari kita buat kebaikan. Jangan bulan Ramadan eh. Bulan Ramadan pun tengah orang tuan-tuan buat ibadat kena Ramadan. Ramadan ni bonus. Allah Taala janjikan, Nabi janji kelebihan Ramadan. Dia ibarat bonus. Kita kerja tuan-tuan dengan majikan kita. Dia kata bulan 12 ni saya bagi bonus 3 bulan. Bulan 12 nak bagi bonus 3 bulan. Kita nak kerja bersungguh-sungguh bulan 12 kan saja. Atau sepanjang tahun. Kita yang jujur ni kan kerja sepanjang tahun. Kita bukan kerja pasal bonus. Bukan makna bulan 12 dapat bonus 3 bulan, bulan 12 kita pulun. Bulan 1, 2, 3 sampai bulan 11 buat tak tahu awak kerja main-main. Macam tu kata kita ikhlas. Tuhan bagi bulan Ramadan bulan bonus. Jangan bulan Ramadan je kita pulun, bulan lain kita buat tak peduli, mana boleh. Ada orang tuan-tuan, tu ustaz baca kitab tentang Laitul Qadar. Laitul Qadar ni mengikut kata ulama, kalau puasa mula sekian hari bulan, Laitul Qadar malam 21. Kena makna kata tahun ni malam 21. Malam 22 tak main dah terawih. 22, 23 maka tak main dah. Dia pulun malam 21 ya. Itu beribadat kerana Laitul Qadar. Orang yang pulun ibadat bulan Ramadan itu dia beribadat kerana Ramadan. Bukan Ramadan beribadat kerana Allah Ta'ala. Inilah tuan-tuan sekalian yang diajak kepada kita oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Pada hari Rasulullah SAW wafat tuan-tuan, berlaku kekecohan di Madinah. Kerana ramai juga sahabat yang tidak menerima hakikat kewafatan Nabi SAW. Termasuk tuan-tuan Sayyidina Umar radhiyallahu an. Umar hunus pedang. Siapa kata Nabi Muhammad wafat, dia penggal lehak dia. Nabi tak wafat, Allah ambil dia saat lagi dia main balik, hidup balik. Kata Umar. Masa itulah Abu Bakar sampai. Apa kata Abu Bakar? Mankana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad dah pun mati. Muhammad dah pun wafat. Siapa beribadat kerana Muhammad, berjuang kerana Muhammad, Muhammad telah wafat. Wa man kana ya'budullah innallaha hayyun la yamut. Siapa beribadat kerana Allah, siapa yang menyembah Allah, beribadat kerana Allah, berperang kerana Allah, sungguhnya Allah Ta'ala hayyun la yamut. Allah hidup tak mati-mati. Siapa beribadat kerana Ramadan, Ramadan dah pergi. Tapi siapa beribadat kerana Allah Ta'ala, Allah tak pergi mana. Wahuwa ma'akum aynama kuntum. Allah tetap bersama-sama kamu. Jadi kita nak istiqamah, kita nak jujur dalam beribadat. Sebab tu ulama kita ajak kita tuan-tuan, usalli sunatan, usalli qadal maghribi, hujungnya lillahi ta'ala. Nawaitu sama radit lillahi ta'ala. Semua kerana Allah. Jadi kita beribadat ni kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat Allah kepada kita cukup. Cukup banyak. Kan? Kita istiqamah dalam melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan adakah dianugerahkan kepadamu melainkan nikmat
Tidakkah segala anugerah Allah ni merupakan nikmat-nikmat daripada Allah? Kan? Sama ada nikmat yang bangsa zahir ataupun nikmat yang bangsa batin daripada anugerahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala jua yang membaiki bagimu dalam tiap-tiap masa. Nafas ke nafas, minit ke minit, saat ke saat, Allah Ta'ala memelihara kita. Allah Ta'ala membaiki diri kita. Allah menyehatkan kita. Allah membaikkan segala kedudukan kita. Allah pelihara kita daripada masa ke masa. Tidak ada satu saat pun Allah Ta'ala lepas kita begitu saja. Semua kita ni dalam pemeliharaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita rasa macam tu. Dan yang menganugerahkan atasmu dengan nikmatnya kerana afaalnya sertamu itu. Afaal ni makna kerana perbuatan Allah Taala ke atas kita. Semua ni Allah Taala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malu. Allah menjadikan kamu dan Allah jadikan juga perbuatan kamu. Gerak diam kita semua daripada Allah dengan rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Kata olehmu Muhammad, semua ini bi fadlillah, anugerah daripada Allah. Nah, dan semuanya ini kata musannif dengan rahmat. Kata Allah Ta'ala dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang berlaku ke atas kita dengan rahmat belah kasihan daripada Allah, dengan anugerah daripada Allah, bukan usaha kita sebenarnya. Tiada kerana elat seperti yang ada ia bagimu, dan tiada elat maka jadikan olehmu baginya tiada elat. Ya, apa yang berlaku ke atas kita tiada kerana ilat, tiada kerana sebab, bukan bersebab. Oh, sebab kita ibadat maka Allah bagi nikmat. Dah, orang tak ibadat pun Tuhan bagi juga. Tuhan bagi dengan anugerah dia, bukan dengan sebab usaha kita. Usaha kita tak terang mana pun, tapi Allah bagi jauh lebih banyak daripada apa yang kita usahakan. Kadang-kadang kita usaha tak menjadi. Allah nak tunjuk bahawa usaha ikhtiar kita tu tidak boleh memberi bekas. Kalau kita buat jadi, buat jadi, buat jadi, buat bendang, dapat. Buat dapat, buat dapat. Dan kadang-kadang Tuhan bagi kat kita tak dapat. Tanam padi, padi pun dah subur elok dah. Tunggu nak tuai aja lagi seminggu. Tak sampai seminggu, main ribut, dia bagi haban. Rebat, rebah bumi. Padi tu rebah ke bumi. Kalau dulu, kalau padi rebah, boleh potong, boleh pukul. Padi lah siapa nak pukul, tukang pukul pun tak ada dah. Tung-tung pemukul pun dah hilang, raib baru yuk dah. Siapa nak kerat, siapa nak potong. Mesin tu, mesin padi tu, dia tak boleh ambil padi rebah. Padi tegak dia boleh ambil, padi rebah tak boleh ambil. Allah nak tunjuk bukan hang aku. Afa ra'aytum ma tahrusun? A antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Takkah kau lihat apa yang kamu tanam? Aku bagi tumbuh atau kamu bagi tumbuh? Allah, bukan kita. Kan? Orang pergi tangkap ikan pun begitulah tuan-tuan. Rezeki tak sama. Belaga berai pun tu sampan tu. Kita guna umpan yang sama. Mata kain yang sahih yang sama, tangsi sama, semua sama. Rezeki dia lain, rezeki kita lain. Kita dapat banyak ni, dia dapat banyak tu, tak sama tuan-tuan. Ini nak menunjukkan bahawa semua ni Allah Ta'ala, bukan bersebab. Tapi kita kena cari sebab. Kita kena cari sebab. Kita pergi mengai, nak tahu mana karang dia, apa umpan nak kena pakai. Kena belajar bab ayat, bab arwih dan sebagainya. Kita cari sebab. Tapi kita dapat rezeki bukan dengan sebab. Kita kena ingat Allah Ta'ala yang bagi. Kita buat bendang, kita kena cari sebab.
Macam mana nak tanam padi, benih apa nak pakai, bagaimana baja dia, kita cari sebab. Tapi yang bagi rezeki bukan dengan sebab, Allah Ta'ala yang bagi. Wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum. Makna kata Allah suruh kita buat kerja, suruh ikhtiar, suruh rancang. Tapi kena ingat, hasilnya bukan sebab kita, tetapi anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi bawa bala tentera 313 orang dalam perang Badar. Nabi berdoa, angkat tangan tinggi-tinggi. Berdoa, Nabi merancang. Dalam perang Badar tu Nabi buat pentas. Buat pentas supaya tenang, kawai tengok tentera musuh. Kawai tentera Islam bagi arahan. Kata riwayatnya, di sebelah kanan Abu Bakar, belah kirinya Sayyidina Bilal. Bila Nabi bagi arahan, Bilal akan bertempik menyampaikan apa arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi buat, Nabi berdoa tak berhenti. Maka Allah datangkan anugerah dia. Allah datangkan, makna kata para malaikat 3000 orang diketuai oleh Jibril alaihi salam. Makna kata membantu tentera-tentera Badar dalam peperangan tersebut. Menang. Itu yang kita duk takbir tu bagi raya tu. Kan? La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Kita ulang tu mengingatkan kemenangan di Badar itu merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nabi turun ke medan. Atuk strategi. Atuk mana kata kedudukan tentera-tentera Islam. Kita cari punca kemenangan. Tapi kemenangan hakikatnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah akidah yang dipegang oleh Ahli Sunnah wal Jamaah. Kena ikhtiar, kena bekerja, tapi tak boleh gantung bergantung dengan usaha ikhtiar kita. Kita kena bergantung dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bergantung anugerah Allah dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cara dia. Allah yang bagi anugerah, nikmat. Ya. Dan semua ni katanya, Allah jadikan, makna kata Allah Ta'ala, makna kata tiada kerana elat, bukan kerana sebab. Elat-elat ni sebab. Seperti yang ada ia bagimu, apa yang ada kat kita ni bukan dengan sebab. Memang Allah nak bagi macam tu lah kita. Dan seperti mana yang ada ia bagimu dan tiada elat. Macam mana yang Allah bagi, kita perhati tuan-tuan sekalian. Tiada dengan elat. Tiada dengan sebab. Walaupun kadang-kadang kita nampak macam bersebab. Sebab kita pilih benih yang bagus. Ha? Kita airi bendang kita. Kita buh baja tanaman kita. Kan? Itu kita sebagai hamba Allah. Kita kena rancang kerja buat kita. Wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum. Kalau kita boleh memilih, merancang, ini pun Allah Ta'ala bagi juga. Kita takkan mampu merancang sendiri-sendiri kalau tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tidak bergantung dengan sebab. Sebab itu banyak orang tuan-tuan, dia telah menunaikan sebab-sebab tapi tak berjaya. Kadang-kadang orang tu tak buat sebab apa-apa, dia dapat rezeki, kemenangan, kerja buat dia berhasil. Jadi kadang-kadang Tuhan bagi jadi sebab, kadang-kadang Tuhan tak jadikan sebab kerana Tuhan nak tunjukkan aku tak tertakluk dengan sebab. Kan? Tuan-tuan kata sebab sihat makan ubat. Bukan semua orang makan ubat sihat. Makan ubat mati pun tak. Tidak. Tapi kita sebagai hamba Allah memang disuruhlah kita bila sakit kita berubat. Tapi ubat tak boleh menyembuhkan penyakit. Yang boleh menyembuhkan penyakit ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai kita Ahli Sunnah wal Jamaah, kita ikhtiar. Cari yang terbaik. Kan? Lepas tu, tapi hasilnya kita bergantung kepada kurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah makan ubat semua buat,
doa pada Allah Ta'ala, ya Allah, mudah-mudahan penyakit aku ni sembuh dengan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita buka kedai makan, cari sebab nak maju kedai makan kita. Kita jaga kebersihan, kita didik pelayan-pelayan kita ni kepada pelanggan dengan bahasa yang sopan santun, bahasa yang yang baik-baik cakap dengan dia. Masakan kita sedap, harganya pun berpatutan. Itu yang kita kena usah. Hasilnya serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun sebab-sebab ni kita telah tunaikan, kadang-kadang rugi dan kadang-kadang untung. Ya. Rugi pun ujian Allah, untung pun ujian Allah. Tengok orang tuan-tuan, bila dia rugi, dia cepat kecewa, berputus asa. Jangan. Gitu juga kalau untung, jangan sampai lupa daratan pun, jangan juga. Ha, semua ni daripada Allah, ada hikmah dia. Ya. Ha. Seperti mana Allah Ta'ala jadikan sesuatu dengan tiada ilat, maka jadikan olehmu baginya tiada ilat. Sebab itu kita juga, hubungan kita dengan Allah bukan dengan bersebab. Bila kita untung, barulah kita nak puji Tuhan. Bila kita rugi, kita lupa Tuhan. Tak boleh juga. Kan? Kita yakin, untung rugi ada hikmat dia. Kan? Jangan doa ibadat banyak-banyak dengan sebab kita pulun sungguh-sungguh dengan sebab Ramadan. Bila tak ada Ramadan, kita dah tak main masjid dah. Tak datang berjamaah. Jangan macam tu. Kita nak jadi orang istiqamah. Tuhan nak kita orang istiqamah. Antakula Rabbi Allah. Summa tastaqima kama umirta. Kamu kata Tuhan aku Allah. Kemudian kamu beristiqamah mengerjakan apa saja perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan mengaji, istiqamah mengaji. Tuan-tuan yang main sembahyang jemaah, istiqamah berjamaah berterusan. Tuan-tuan bangkit tahajud, jangan bulan Ramadan je bangkit tahajud. Bulan lain pun bangkit juga. InsyaAllah, kalau Allah kehendaki, tuan-tuan mati tengah sembahyang tahajud. Tuan-tuan mati tengah baca Al-Quran. Tuan-tuan mati tengah menuntut ilmu. Sama ada main mengaji, balik mengaji atau tengah mengaji. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla taqafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang kata Tuhan kami Allah, kemudian dia beristiqamah dalam melakukan taat kepada Allah. Bila dia nak mati, Allah hantar malaikat mai jumpa dia. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah hantar malaikat mai jumpa kita. Malaikat ni kata apa? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla taqafu wala tahzanu. Jangan takut, jangan berduka cita. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Aku datang bawa khabar gembira untuk kamu. Apa yang Tuhan janjikan untuk kamu, orang yang beriman beramal soleh. Serentak dengan itu kata ulama, Allah buka pintu langit seluas-luasnya. Pandang kata tuan-tuan, fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Kami kashaf, kami buka tabir yang duk tutup pandangan dia selama-lamanya. Pada hari itu penglihatan yang amat tajam. Kita tengok-tengok, masya-Allah tuan-tuan. Balasan duk main masjid, duk main sembahyang jemaah. Balasan duk mengaji yang kita dengar selama ni, dengar saja. Dengar hadis, kelebihan nuntut ilmu, kelebihan berjamaah, kelebihan iktikaf, dengar saja. Masa nak mati, Tuhan buka pintu langit tuan-tuan, Allah tu dia. Tersenyum tuan. Seronok tengok. Kita dah nampak balas lambaian bidadari. Kita dah terdengar kicauan-kicauan burung. Kita nampak air sungai yang mengalir. Dah, yang dikatakan air sungai yang mengalir tu kita dah nampak. Bahkan kata ulama ketika itu, ada yang dah tercium bau wangi daripada syurga. Dah tercium tuan. Tersenyum. Malaikat ambil nyawa kita tengah tersenyum. Inilah tuan-tuan,
kekejayaan yang begitu gilang gemilang bagi hamba-hambanya yang beristiqamah. Jadi saya harap diri saya ada tuan-tuan, bukan kita buat ibadat semata-mata kerana Ramadan, tapi kita buat ibadat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan terus beristiqamah dengan ibadat tuan-tuan. Yang mengaji, terus mengaji. Sembahyang jemaah, jangan tinggal. Masjid ni rumah kedua untuk kita. Orang nak cari kita, dua tempat yang kuat, masjid, masjid, rumah. Kerja, ha, tiga tempat tu. Jadi maknanya tuan-tuan sekalian, kita teruskan kehidupan kita sebagai hamba bagi Allah. Seperti mana Allah Ta'ala jadikan kita bagi rezeki, bagi nikmat dengan tidak bersebab, maka kita beribadat kepada Allah dengan tidak sebarang sebab. Bukan dengan sebab Tuhan bagi rezeki baru nak ibadat. Tuhan bagi kita untung meniaga baru nak buat ibadat. Tuhan bagi kita sihat baru nak ibadat. Tak. Seperti mana Allah Ta'ala anugerah kita nikmat dengan tidak bersebab, maka begitulah kita beribadat kepada Allah juga dengan tidak bersebab. Kata Musannif Rahimahullah Ta'ala. Maka kata Musannif Rahimahullah Ta'ala, dan fikirkan olehmu, maka engkau dapat barang yang daripadanya kepadamu, iaitu semata-mata ihsannya. Bila kita renung betul-betul, kita akan jumpa punca sebenarnya. Makna kita kata, apa yang kita kecap selama ni semata-mata ihsan daripada Allah Ta'ala. Yang itulah yang Tok Khatib selalu pesankan kita, inna Allah ya'mur bil adli wal ihsan. Maka Allah menyuruh kamu berlaku adil dan ihsan. Apa makna ihsan tuan-tuan? Ihsan ni kita buat sikit, Tuhan bagi lebih. Ihsan macam kita tuan-tuan sekalian, orang hutang kat kita, dia hutang 100, main masa nak bayar, tak bayarlah bayar 100, hang bayar 50 dah lah, itu ihsan. Ihsan ni macam tu, kita buat sikit tapi Tuhan balas cukup banyak orang tuan. Kadang-kadang kita tak minta pun Tuhan bagi. Pernah kita bangkit-bangkit pagi doa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, bagilah jantung aku elok. Tak minta pun. Ya Allah, Tuhanku, bagi aku bercakap hari ni. Tak minta. Bagilah aku melihat, bagi aku mendengar, bagi aku berjalan. Benda yang kita tak minta pun Tuhan bagi. Apatah lagi tuan-tuan, ibadat kita banyak mana sangat. Sembahyang 5 waktu, sembahyang berjamaah. Kadang-kadang kita buat lara, kita buat silap, buat salah, Tuhan tak ambil kira. Tuhan bagi peluang kita bertaubat. Hang dah buat silap, buat maksiat, Tuhan yang bersifat dengan sifat ihsan, ha, maka Allah Ta'ala buka peluang pada kita untuk bertaubat. Kalau kita renung sungguh-sungguh tuan-tuan, Allah Rabbi ya Karim, Allah Ta'ala ni maha penyayang, maha pengasih kepada hamba-hambanya. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan kita termasuk di kalangan hamba Allah yang mendapat rahmat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Itulah lebih kurang tuan-tuan nasihat Syekh Ibn Atok kepada kita. Mudah-mudahan kita terus berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Lagi sekali lagi tuan-tuan sekalian, apa nama hari tu ni, apa apa nama cik, apa nama ustaz tu, ustaz apa, ada ustaz tu rumah dia kat sini ya, depi pondok saya, ha, Ustaz Radhi, ada ada malam ni, mana dia ada, ha, ada, masya-Allah, dia bawa kereta seorang-seorang tu pangkok, masya-Allah. Ha, jadi masih lagi tuan amat memerlukan bantuan apa komplek di Pulau Pangkuang tu. Dan tengah ni depa tengah duk rancak buat kerja lah. Jadi apa tengah duk bina buat pembinaan apa nama asrama dan kelas pengajian. Nak siapkan rumah guru. Ha, ini antara dua projek yang agak besar tuan yang masih dalam apa pembinaan ni. Jadi kita buka peluang pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang Allah bagi kelebihan, makna kata untuk mewakaf. Jadi kita juga memerlukan, sekarang ni kita memerlukan bata tuan-tuan, bata, bata blok. Bata ni kita perlukan lebih kurang 200 pelet.
Satu pelet tu tak sampai RM100. 500 biji, 500 lebih, RM98 lebih kurang macam tu ya. Tapi nak pergi Pulau Pangkong tuan, kita naik feri, feri Syah satu pelet tu RM25. Sampai kat Bengkalan, nak kena pakai lori, lori yang ada cakok tu, dia cek pula RM25. Jadi feri dengan lori tadi ni dah jadi RM50. Asal harga bata tu RM100 satu pelet, dah jadi RM150. Gitu juga simen tuan-tuan. Simen RM14 lah sekampit. Naik peri, dia cek RM3. Sampai sana di Pakok, naik lori, lori cek RM3. Dah jadi RM6. Harga asal RM14 dah jadi RM20. Jadi kita buka wakaf pada orang ramai. Siapa yang nak, kira nak wakaf bata satu pelet tu RM150. Kalau simen sekampit mana tuan-tuan RM20, termasuk dengan tambang sekali. Kita memerlukan kira-kira 200 pelet bata dan 2000 kampit simen untuk buat asrama, kelas pengajian dan juga rumah guru insya-Allah. Kalau tuan-tuan nak ada duit banyak lagi, kita memerlukan 75 set tingkap untuk bangunan-bangunan ni. Kita memerlukan 75 set. Satu set tu RM470. Kemudian kena tambah RM30 lagi lah pasal tambang tadi ni. Jadi satu set kita, makna kata kita cek RM500. Jadi kita ada tiga benda yang tuan-tuan boleh sumbang, sama ada bata RM150 atau simen RM20 sekampit, ataupun tuan-tuan sekalian tu cermin tingkap tu, prim tingkap punya tingkap dia tu lah, dengan RM500 satu set. Di mana-mana pun boleh lah tuan-tuan, insyaAllah. Mudah-mudahan sumbangan tuan-tuan ini, makna kata, dapat membantu pihak kami untuk menyiapkan komplek tu pada tahun ni jugalah insyaAllah. Kerana kita jangka tahun depan kita akan membuat apa, pelajar-pelajar barulah. Jadi kalau untuk kegunaan sahabat-sahabat kita, terdiri pada unit amal ke ataupun ARC atau kumpulan-kumpulan anak muda nak buat kemah ibadat, dah boleh guna dah bangunan tu. Surau dah boleh pakai, api ayak semua ada, mesak suara apa semua ada, kinti pun dah siap untuk kita masak dan sebagainya pun dah boleh, tandas pun dah siap. Tandas muslimin tengah buat lah, tapi buat sementara ni kita gunalah tandas muslimat pun kita boleh guna sebab kita dah buat penghadang tengah tu. Itulah perkembangan yang berlaku di Pulau Pangkok. Kalau tuan-tuan pi Pulau Pangkok, tuan-tuan naik teksi pi Teluk Nipah. Sampai Teluk Nipah tu tanya orang semua tahu pondok Ustaz Sidik. Kita dah pasang signboard. Pondok kita ni nama Madrasah An-Nur. Sempena nama pak saya lah. Tanah tu tanah dia. Kira kami waris ni wakaf lah. Jadi kita namakan madrasah kita ni Madrasah An-Nur. Sempena nama pak saya lah. Itu sajalah. Itu saja bagi tuan-tuan yang ingin berwakaf, bolehlah jumpa saya ataupun masukkan dalam tabung yang sedia ada tu insyaAllah. Akhir sekali saya ucap selamat hari raya pada tuan-tuan sekalian. Mana yang tak habis puasa 6 tu, jangan biar berlalu saja bulan Syawal tanpa melengkapkan 6 hari berpuasa di bulan Syawal. Tanpa berpuasa sepanjang Ramadan dan ditambah 6 hari bulan Syawal, seolah-olah diperpuasa 1 tahun, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقى وأنت راض عنا.
waqtim bi salihati a'malana tawaffana muslimin walhiqna bi salihin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi bil alamin.